Macan kayak suara auman monyet besar gitu loh, primata. Kayak auman macan kayak monyet gede. Iya. Isman lah. Siap, siapa tahu dengar kamera. Dan kalau ya ketahuan orang berburu di sini pasal antemi. Alhamdulillah gue suka dengan sifat dia, man. Siapa dia? Wiro Sableng, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang hitam dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Cahaya rumput. Wit pring tapi anarine yo. Pringeri. Pringeri. Ngeri. Nucut. Jadi memang kobranya di sini pendek-pendek ya, Mas ya? Pendek-pendek. Terus memang benar ada yang dulu sepiring mogarnya segini, gini apa? Iya, di daerah sini. Iya. Ya wis. Fake. Lokasi seperti ini, Man. Pasti ya, Bang. Pasti. Kamu berani garansi 100% kalau 100.000%. Lokasinya sama mungkin bambu-bambu. Terus sekarang kan kita sudah turun. Kita sudah turun. Ya itulah. Boyolali, Boyolali masih epic dengan. Jadi kita lanjut aja, Man. Kuburannya. Mau enggak mau harus percaya. Oke. Percaya enggak percaya? Per-
percaya orang percaya harus percaya. Di atas gunung, tengah hutan, ini masih ada lempengan kerang laut, Man. Padahal yang dhuwur gunung. Boyolali. Dan ini ya entah dulu ini bekas kerajaan hewan atau bekas tinggalannya pitikan Tripus Kusparyanto juga enggak tahu. Yang jelas inilah barang bukti alam. Saksi hidup ribuan tahun yang lalu. Jadi belum pernah di sini terdeteksi pernah ada kehidupan laut atau kehidupan manusia berubah di sini, memang belum terdeteksi oleh dunia. Betul. Ternyata memang di atas gunung malah ada kerangnya. Ada karangnya. Nah, luar biasa. Lanjut, Man. Gas. Nah, ini adalah akik, Man. Akik nomor satu di dunia ini, Man. Foto. Bajingnya tuh. Jancuk ini, Man. Ini ternyata masih ada kotoran musang di sini. Oke, di sini bukan kopi, Mbak. Sih, di sini biji apa, Ki? Tapi bukan kopi, Man. Ini kalau Mbak gue ngatakan ini biji deluwak. Deluwak. Iya. Bukan luwak, deluwak. Jadi alhamdulillah di sini masih terjaga banget alamnya, dan konon katanya di sini sudah nggak ada perburuan ya, Mas. Nggak ada. Nggak boleh di sini berburu. Justru dari kene Mas lah. Rene oto. Sedelong. Dan justru di daerah sini sudah dilindungi dengan undang-undang ya, Mas. Undang-undang. Dari segi perburuan hewan, khususnya burung ya, Mas. Burung. Dan dari kabupaten juga sudah pernah menerbangkan berapa ratus, Mas? 800 ekor burung. Dan alhamdulillah masih aman dan tidak pernah ada perburuan di sini. Aman, masih aman. Dan kalau ya ketahuan orang berburu di sini, pasar. Antemi. Alhamdulillah gue suka dengan sifat dia, Man. Betul. Lama-lama ini timbul sifat buruknya, Man. Karena memang hukum itu dilanggar. Kalau dilanggar terus yo antemi. Antemi betul, Man. Jadi alhamdulillah di sini ikut terjaga. Terbukti ini masih ada kotoran luwak tadi. Misal. Berarti masih ada habitat hewan-hewan di sini. Yang jelas reptilnya memang sangat luar biasa pasti itu, Man. Cuman belum. Seharian kita enggak melihat ini, cuman hanya melihat ya bongkahan-bongkahan batu aja, enggak apa-apa. Adalah perhatian kameraman. Ini kepala udang, Man. Udang laut asli ini, Man. Udang ya? Mengkristalisasi. Mengkristalisasi dan terjadi ejakulasi. Ejakulasi. Bisa masuk ini. Ini masih ada keongnya. Iya, terbungkus batu. Terbungkus batu. Ini ada kepala udang. Masuk, Pak Eko. Bayar. Melayu, malah penekan. Aku kayak merinding lu, Man. Kayaknya di sini kayak nu kental banget apa ya, Mas? Kental dengan medinya. Asli momok memedi. Momok. Oh di kiman? Mulai merinding, benar. Asli kayak mulai nih kayak minggat ya, belum. Harus minggat, harus man, ganjat. Beneran. Sering ada penamaan siang-siangnya gini. Sering. Apa itu, Mas? Yo. Wong wedok, wanita, darah tok. Mukanya darah tok. Mukanya. Iya, oke. Islaman. Kira-kira nasi papik banget, Man. Pas itu ya, pas pohon bambu itu ya, Om. Betul sekali. Mbok nembus kamera, Mbok. Silakan ditembus kamera kalau bisa nembus. Mungkin ada teman-teman yang bisa melihat, punya indera keenam, bisa lihat kok di situ kok. Mbak gue nggak ngomong di titik ini, enggak lah. Karena penglihatan orang itu beda-beda sih, Man. Yang penting di titik itu ada perempuan. Why do you love me? Why do you love me? Yes. Perempuan bermuka ladies with a blood in the face. Yes. Wanita Emon. dengan darah di wajah. Wis munggah kowe. Munggah ngono kabur. Bisa ora? Dapat spring. Mbok kontal. Pring apa besi ya? Besi.
Itu kono Mas, Mas. Tungan itu kan itu kono kepenak. Delok kono Boy Man. Kan apal Medan wis langsung kepret burung kono angker. Arep diapusi aku. Macan kayak suara auman monyet besar gitu loh, primata. Kayak auman macan kayak monyet gede. Iya. Usman lah. Siap, siapa tahu dengar kamera. Om, kenapa Om? Mbah, kenapa Mbah? Perlu apa kayak mesti? Perlu apa kowe, cuy? Lah itu di masuk sana man. Hah? Apa sih? Udah kat Bayman aku masuk aku tuh ketemu demen kan man. Oh, nanti tekan gue cepat udah. Hati-hati.